Kekalahan 2-0 atas Meksiko di turnamen Taulon 2022 menandai berhentinya perjuangan timnas Indonesia U19. Penalti Santiago Munoz dan gol pada masa tambahan waktu oleh Joshua Falcaba menghancurkan mimpi Garuda Nusantara melaju ke fase semifinal. Ronaldo Cuate sebagai ujung tombak serangan Indonesia cukup kesulitan dalam menembus pertahanan Meksiko. Berbagai cara sudah ia upayakan, namun belum cukup untuk membobol gawang Los Tricolors. Salah satunya, aksi yang patut dilihat adalah saat menit ke-81. Ronaldo mendapatkan bola lambung dari Cahya Supriyadi. Ronaldo Cuate berlari dan mengiring bola melewati 4 pemain Meksiko. Sayang sekali aksi gemilang bak Cristiano Ronaldo ini belum bisa diselesaikan dengan baik oleh Ronaldo Cuate. Pada akhirnya Meksiko berhasil mengunci kemenangannya dan memperbesar peluang untuk menyusul Venezuela di fase semifinal. Semangat terus Ronaldo Cuate dan kawan-kawan. Jadikan pengalaman pada turnamen Taulon ini sebagai pelajaran berharga untuk lebih berkembang lagi. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.